Kiprah Manchester United di Liga Champions 2023-2024 berakhir tragis karena gagal lolos dari fase grup. Namun, nasib baik justru diraih dua pemain yang mereka buang, yakni Jadon Sancho dan Marcel Sabitzer. Walau performa Sancho belum stabil, namun, pada beberapa laga, dia mampu tampil bagus dan jadi penentu. Sancho sudah bikin 2 gol dan 1 assist dari 14 laga yang dimainkan bersama Dortmund di semua ajang. Selain Sancho, mantan pemain MU lainnya yaitu Sabitzer merehabilitasi karirnya di Dortmund. Sabitzer bermain secara reguler bersama Dortmund. Dia tampil bagus di lini tengah. Pada leg kedua perempat final Liga Champions lawan Atletico, Sabitzer bikin 2 assist dan 1 gol.